Okey, assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Jumpa lagi kita hari ni. Hari ni saya ada satu nak share pada kita semua ya. Berkenaan pasal Nissan Situ, Nissan Vanette. Kadang-kadang kita ni pening cari masalah van kita, macam mana nak cuba DIY sendiri, apalagi dalam keadaan ekonomi sekarang ni. Jadi saya kat sini suka nak share pasal masalah van ni. Masalah dia, carburetor kita dah servis tetapi masih mati. Start hidup, lepas dia minyak dia mati. Okey, sekarang kita share kan ya. Okey tuan-tuan. Okey. Kita start tengok. Lepas minyak mati. Kita rem. Mati. Ulang lagi. Mati. Apakah masalahnya? Okey. Carburetor ni kita dah servis, dah tukar repair kit. Bukannya sejam dua saya servis carburetor ni kadang-kadang. Sampai 3 ke 4 jam nak dapatkan betul-betul dia punya bersih. Okey, jadi kat sini saya suka share macam mana apa punca dia mati juga walaupun kita dah servis. Yang pertama tuan-tuan, kita matikan kunci, kita on aja kunci pagi. Dekat sini dia panggil idle switch. Idle switch ni dia nak kena ada bunyi ya, tanda yang pertama ya. Tak ada bunyi. Okey. Jalan yang kedua, ni wire ni saya dah pasang ni. Kenapa saya tak pasang cucuk balik soket ni? Sebab owner ni dia dah ubah suai, dia pakai soket ni. Jadi dekat sini ada dua wire sebenarnya. Ini wire auto choke untuk senang start pagi. Auto choke ni dia join ke sini lah. Dia tutupkan butterfly ni. Kalau dia on, butterfly ni on. Jadi tak perlu pun benda ni sebenarnya untuk sekarang ni. Sebab enjin ni dia dah agak panas. Cuma daripada Swiss ni, dia ada dua wire. Ada juga yang original dia ada satu saja wire. Jadi yang dua wire. Yang wire yang hitam ni adalah pergi ke ground. Wire merah ni pergi ke Swiss socket. Macam mana kita nak tahu adakah api sampai dekat situ? Kita kena ada test light eh. Nah, test light ni yang dia punya kepit wire ni kita kepit lah kat kepala bateri ke, kat body ke boleh. Jadi kita cuba touch dekat sini. Touch dekat sini. On kunci. Mana api sampai dekat wire tu? Okey, kalau kita tak confident mungkin wire putus kot. Okey, tak ada masalah. Kita buka wire sambungan kita ni. Adakah api sampai dekat sini? Ataupun senang cerita tuan, nak senang lagi, nak betul-betul tak payah nak pening-pening kat situ. Kita lukakan je sikit wire ni. Wire ni kebetulan pun memang dah ada yang luka kat sini. Kita pegang kat sini. Kita on kunci balik. Api sampai eh. Tapi Swiss tu still tak ada bunyi. Jadi berkemungkinan Swiss, kena check lah macam mana cara nak periksa ni. Okay. Jadi kerja-kerja macam ni tak ada jalan singkat. Memang kena buat. Kena ikut dia punya step lah. Okay, buka dulu klipsi ni. Buka dia punya pin. Lepaskan dia punya spring ni. Oh. Tak mau dia, tak apa. Yang paksa dia. Okay, selepas tu ni, sini ada satu lagi pin. Pin yang pergi kat auto choke ni. Ini pun kena lepaskan lah. Untuk memudahkan kita nak buka Swiss ni. Kita nak test Swiss di luar. Macam mana cara nak test dia? Ni dia punya pin. Dia punya washer buka. Okay. Kita perlukan 19 common ring untuk buka Swiss ni.
Okey, wire ni potong ajalah. Sebab wire ni untuk ground. Jadi grounding kalau tak ada pun dia tak function. Sebab dia switch ni dia ada dua wire eh. Okey, buka balik. Selak sikit ni. Kita nak bawa keluar switch ni. Kita test switch ni di luar dulu. Betul ke dia tak fungsi? Ke agak-agak? Ya, tak mau. Sistem agak-agak tak mau lah. Macam biasa tuan. Saya paling tak suka sistem agak-agak ni. Jadi nak tahu benda tu betul ke tidak, kita kena buat test. Periksa dia. Jadi tak adalah sistem agak-agak. Nanti tuan agak-agak main tukar ini, tukar itu. Tak jadi juga tuan fed up nanti. Hati sakit. Duit dah keluar tapi hasil dia sama juga. Ha, sudahnya kecewa. Okey, kita dah keluarkan switch ni. Ha, ini rupa switch. Switch yang lengkap. Dia ada piston. Dia ada spring. Ni switch ni lengkap. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kita boleh juga. Okey, kalau kita kata, tak payahlah pakai switch ni. Boleh. Boleh. Buang gaji isi piston dengan bearing ni. Tetapi apa yang akan berlaku, bila tuan dah matikan switch kunci pun, engine masih running. Ha, jadi dia macam ni ya. Tuan dah matikan kunci tapi baru dia mati. Sebab minyak ataupun carburetor tu masih bekerja. Sebenarnya kalau ada switch ni, dia stop supaya carburetor tu off dah. Dah tak ada dah salurkan minyak. Okey. Jadi macam mana kita nak buat ni? Okey. Jalannya senang aja. Yang ni kita kena macam ni lah. Kita nak test benda ni adakah benda ni berfungsi. Macam mana nak tahu benda ni fungsi ke tak? Cucuk balik dekat soket tadi. Soket ni sebenarnya dua-dua ada current ni. Dua-dua ada current. Tetapi yang untuk dia punya adalah yang warna hijau cair. Okey. Kita onkan kunci balik sampai lampu merah. Kita test dia ni. Yang hitam ni touchkan ke bodi. Tengok eh. Ha, nampak? Dia tak gerak. Nampak? Ha. Dia tak gerak pun. Jadi memang sah lah switch ni rosak. Okey. Adakah kunci api tak sampai? Kita test lah. Betul ke? Dan tak api tak sampai kot. Ha. Check balik. Pakai test light. Adakah api ni sampai? Api sampai. Jadi memang sah switch ni rosak. Okey, ni saya ada satu. Ni original punya, saya ambil daripada carburetor lain. Kita test pula yang ni. Test yang ni. Sambung balik kat wire yang tadi. Balut sikit eh. Takut tak nak short eh. Nanti short jadi satu masalah pula dah. Sama juga, wire yang tadi kita cucuk dekat balik wire yang hijau cair ni. Cucuk. Kita ambil piston dia dengan spring dia. Letak kat situ. Kita on kunci sampai merah eh. Tengok eh. Kita touch. Ha, nampak? Ha. Nampak dia sedut? Ulang eh. Tengok eh. Ha, dia sedut eh. Ha. Jadi ataupun kita buat macam ni, matikan kunci, kita letak je macam ni, touch kan. Takut nanti tak nak jarum ni melompat, kita letak on kunci. Ha, lepas on kunci. Ha, lepas on kunci. Okey, ini tandanya dia punya ada switch ni elok. Okey, sekarang kita pasangkan dekat carburetor. Jadi adakah benar ataupun auta je? Kita tak nak tahu macam tu. Ha, kita test. Kita pasangkan dekat carburetor ni.
dah settle. Kita ambil balik soket ni, kita cucuk balik dekat wire hijau eh. Kita nak tahu adakah benar eh. Walaupun kita belum pasang lagi benda lain, kita dah boleh test dah. Okey, sekarang kita start. Tak hati eh. Test rem. Okey tuan-tuan. Jadi selesai masalah, memang betul. Swiss tu rosak. Walaupun kita dah servis carburetor sekaligus, kita dah servis, dah tukar peki, still mati-mati juga. Jadi sebenarnya tuan-tuan, punca mati enjin, punca hidup tak sempurna. Kadang-kadang bila kita tekan minyak, lepas minyak dia mati. Jadi sebenarnya punca tu banyak. Cuma kita nak kena tahu macam mana cara nak periksa, macam mana cara nak tahu apa punca sebenar dia mati. Jadi kadang-kadang orang ada juga, dia main tukar-tukar barang. Dia tak tahu lagi masalah tukar ni, tukar tu, lepas tu dia dah pening. Jadi sebenarnya kita kena tahu dulu cara periksa dia. Dan bila kita tahu cara periksa, kita buat pemeriksaan. Bila kita tukar barang tu, memang confirm dia yang masalah. Jadi selesailah masalah kita. Kat sini saya sharekan satu ilmu kat tuan-tuan. Macam mana cara nak mengesan. Kenapa bila kita start, kita lepas dia minyak, dia mati. Kita rem kuat-kuat, dia okey je. Tapi lepas dia minyak, dia mati. Ha, tu saya dah tunjuk kat sini, saya dah sharekan eh. Okay, harap tuan-tuan suka dengan video saya ni. Jadi sebelum tu, kalau saya ada buat salah silap ataupun cara penyampaian saya mungkin agak kasar, menyinggung perasaan tuan-tuan, saya mohon maaf. Niat saya hanya satu, saya nak sharekan ilmu yang bermanfaat yang boleh tuan cuba DIY sendiri. Tapi kalau dah tak boleh DIY sendiri, mau tak mau tuan kena cari jugalah yang pakar eh. Ha, jadi semoga jumpa lagi ya tuan-tuan di lain waktu, di lain video. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng tuan-tuan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey tuan-tuan, sebenarnya carburetor ni adalah daripada saya punya subscriber dan juga dia ahli grup dalam grup C22 C20 eh, iaitu saudara ajak daripada Ipoh. Dia postkan dekat saya carburetor ni, minta tolong saya servis. Jadi video ni memang satu, yang pertama adalah sebagai bahan bukti yang saya hantar dekat dia. Buktinya carburetor ni saya dah servis dan saya dah test, membuktikan pada dia bagaimana apa masalah carburetor dia sebenar. Jadi untuk buktilah, orang kata macam mana eh? Evidence. Jadi jelas. Jadi harap saudara ajak faham ya. Jadi kadang-kadang kita kena buat satu bukti yang kita nak kena sharekan dekat customer, membuktikan barang tu dah baik, dalam condition yang baik selepas kita senggara, selepas kita buat servis. Okey?